Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vivo mengeluarkan V27 seri 5G. Secara umum, HP ini memiliki segudang keunggulan yang tidak bisa diremehkan. Lihat aja, desainnya tuh yang berupa 3D curve slim dan futuristik. Anda nggak akan menaruh terus di kantong, mungkin akan selalu dipegang biar kelihatan keren. Dari sisi kameranya dibekali dengan sensor buatan Sony yaitu IMX766V yang dioptimalkan dengan Aura Light untuk menghasilkan foto dan video dengan performa yang apik. Dan untuk mesinnya dipercayakan ke MediaTek Dimensity 7200 terbaru, itu yang dibuat dengan teknologi manufaktur 4nm menghasilkan tenaga yang luar biasa besar sehingga tidak perlu khawatir dalam memproses foto beresolusi tinggi, games unggulan, ya menengah lah ya, dan tetap hemat energi. Berikut keunggulan dan kerugiannya secara lengkap. Yang pertama, dia dipersenjati dengan chipset MediaTek 7200 yang kuat. Yang kedua, desainnya premium, elegan, berkelas. Yang ketiga, kemampuan kamera yang optimal. Empat, layar yang bening, penuh warna. Kelima, fast charging. Kemudian yang termasuk kekurangannya adalah pertama, hanya ada satu speaker atau mono, jadi kurang optimal dalam memberikan pengalaman live. Kedua, tidak ada slot memory card. Yang ketiga, bloatware-nya lumayan banyak. Untuk desainnya terlihat premium dengan 3D curve screen yang elegan, enak dilihat dari sisi manapun, dan bisa nampak pede orang yang megangnya. Vivo mention ini dalam desainnya itu adalah tertipis di produknya, yaitu cuma 7,36 mm, bikin makin mewah. Dibalut dengan warna flowing gold yang bisa menampilkan berbagai warna menarik dari berbagai sudut. Selain itu juga tersedia dalam warna noble black. Ada 3 kamera yang diletakkan dalam satu kolom, bikin tampilannya menjadi rapih. Mirip dengan sebagian besar HP terkini keluarga Samsung, M54, A54, A34, M14, S23, A14, dan masih banyak lagi. Tapi yang ini beda. Di samping 3 kamera itu, ada Aura Light Portrait di sebelahnya. Yang sebetulnya bikin layout kamera agak sedikit kurang rapi sih. Tapi nggak apa-apa, karena ini inovasi baru, dan fungsinya itu ternyata sangat membantu. Nanti kita akan lihat. Sayangnya, ketiga kamera dan Aura Light tersebut berada di atas pulau kamera berbahan aluminium yang sedikit mengurangi keeleganan karena desainnya jadi nggak simetri. Oh ya, ini sudah mempunyai sertifikasi IP54 ya, atau bisa tahan percikan air ringan lah, splash resistant gitu. Jadi aman kalau cuma sedikit kehujanan gitu. Layarnya kelihatan bening, cerah, crispy, dan detail banget berkat AMOLED 1 miliar warna. Scrolling halus berkat refresh rate 120Hz. Cuman kalau lihat YouTube foto itu refresh rate-nya dikunci di 60Hz. Oh ya, dan layarnya ini juga udah FHD Plus ya, dan HDR 10 Plus. Kemudian dia punya ukuran 6,78 inch. Kemudian dia punya screen ratio sampai 90,4%. Resolusinya 1080x2400 dengan rasio 20:9 dan kerapatan sampai 388 ppi. Kecerahan sampai 1000 nits, jadi baca di tempat terang sekalipun tetap bisa bro. Untuk kaca depan nggak jelas nih menggunakan protective glass apa gitu ya, cuman biasanya produk mereka itu pakainya Scott Sensation, mungkin unit yang ini juga pakai itu. Untuk kamera selfie-nya udah punch hole ya, jadi kekinian gitu. Bezelnya pun sudah cukup tipis pada bagian atas, kiri, dan kanan, juga bagian bawah, jadi makin cantik. Sekarang coba kita lihat apa aja yang nempel di samping-sampingnya itu. Pada sisi kanan ada tombol power dan volume. Atasnya juga ada mikrofon. Bagian kirinya kosong. Kemudian di bawah tuh ada SIM tray yang 2 nano dengan no micro SD, USB Type-C, mikrofon, speaker yang mono itu. Untuk fingerprint-nya disertakan di dalam layar. Cepat dan akurat.
Untuk bagian belakang menggunakan material floret edgy glass, dia agak licin tapi nggak gampang kotor dan nggak ninggalin sidik jari. Sementara bingkainya menggunakan material plastik jadi krom, jadi kelihatan mewah. Nggak tahu kalau udah lama bisa merudul apa enggak. HP Vivo P275G ini sekuat HP flagship untuk kerjaan berat, dilibas dengan lancar, sat, apalagi pekerjaan ringan, ya kan? Pekerjaan multitasking aman dan lancar jaya. Ini karena Vivo P275G ini mengusung chipset andalan MediaTek 7200 yang pertama dipakai di HP Indonesia nih. Ini adalah chip octa-core modern ya, dengan teknologi manufaktur 4 nanometer dengan menggunakan 2 inti high performance Cortex A715 dengan 2,8 GHz dan 6 Cortex A510 2 GHz yang hemat daya. Sementara GPU-nya dipercayakan ke Mali G610MC4. Vivo memasangkan chipset ini dengan RAM LPDDR5 dan penyimpanan dengan teknologi UFS 3. Vivo 275G ini juga memiliki RAM 8GB dan ROM 256GB. Cukup lah ya untuk keperluan foto, video, dan aplikasi kasual gitu. Untuk hasil benchmarknya dari Vivo V27 ini sebagai berikut. Untuk Antutu 9 itu sekitar 600 ribuan. Geekbench 5 single core 919 dan multi core 2434. Sedangkan 3D Mark Wall Lab Test, dia punya skor untuk best loop di 1168 dan lowest loop 1153 dengan stabilitas 99,6%. Cukup impresif. Untuk performa game ketika dimainkan real drum, dia agak delay, nggak tahu nih kenapa. Untuk Aspa 9 dia mantep, keren. Kemudian untuk Apex Legends dia bisa ngejar di 60fps tanpa lag dengan settingan ultra dan grafiknya normal. Genshin Impact dengan grafik setting kualitas tertinggi dan FPS di setting 60fps, kita cuma dapat average under 40fps. Dan sebaliknya, dengan grafik setting kualitas terendah dan FPS di setting 60, kita cuma dapat average under 50fps. Untuk PUBG, dia bisa jalan up to settingan smooth extreme sampai HDR Ultra. Mobile Legend opsi cuma bisa jalan di refresh rate high dengan settingan grafik quality ultra. Agak panas pada saat main game di sekitaran kamera, cuman pas didiamin tuh dia cepat dingin. Mungkin karena pakai ultra light VC Bionic cooling system kayaknya. Vivo V27 memiliki 3 kamera di belakang dan 1 kamera selfie di bagian depan. Kamera belakang disusun sebagai berikut. Paling atas adalah kamera utama dengan optimal image stabilization 50MP. Yang tengah itu kamera ultrawide 8MP dan yang bagian bawah adalah kamera mikro 2MP. Sebelah kamera utama ada blitz yang dikelilingi oleh lampu LED, sementara di bagian depannya itu ada kamera selfie 50MP autofocus. Namun berbeda dengan ponsel Vivo lainnya, yang ini tidak pakai flash. Kamera utamanya mengandalkan kamera utama 50MP dengan sensor Sony IMX766 dengan fokus 1/1.56 in, quad Bayer dengan 23mm fokus 1.88, optically stabilized lens. Ukuran sensornya itu 1,0 mikrometer dan PDAF dan ada dukungan 2 kali lossless zoom. Untuk kamera ultrawide menggunakan sensor 8MP OV8D1 yang dipadukan dengan lensa 16mm dengan fokus 2,2, fokusnya tetap. Kamera makro menggunakan sensor 2MP Omnivision OV02B1 di belakang lensa 24mm, fokusnya 2,4 dan fokusnya tetap pada jarak 4cm. Kamera depannya menggunakan sensor 50MP Samsung ISOCELL S5K JN1
dengan fokus 1 per 2,76 in dengan filter tetracell dan ukuran sensor pixel 0,64 mikrometer. Sensor tersebut ditandem dengan lensa 24mm fokus 2,45 dan mendukung PDAF. Penggunaan Aura Like ini ternyata cukup terang saat dipakai. Jadi saat dipakai moto orang itu, bikin foto itu menjadi terekspos semua. Jadi semuanya serba terang. Jadi mulai wajah, baju, bahkan background latar belakang jadi ikut terang banget. Menurut saya pribadi, ini jadi over expose. Jadi mirip disorot dengan center yang dipakai biasa buat ronda tuh yang lumayan gede, ya kan? Untuk video ada fasilitas super night mode on-nya, itu mantap benar tuh. Bisa benar-benar ngangkat warna gitu. Hebat. Sip, keren.